Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fala fa'ala hadis kitabullah wa qala al-hadi li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarra al-umuri muhtasatuha wa kula muhtasatin bi'atun wa kula bi'atun mayalatun wa kula bi'atun mayalatun. Hadirin wa hadirat wa bapak ibu guru wa sallam wa sallam. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufik, hidayah, hidayah kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita masih di hari tasyrik yang kedua, kita bisa berkumpul pertemuan jahat dalam majlis yang penuh dengan barokah, dalam bulan yang barokah, di hari yang barokah. Semoga amal kita juga berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, sampai bab yang ketiga yaitu bab sabri, bab sabar. Sabar. La yastaghnil 'abdu 'anil sabri fi kulli halin min ahwalihi. Sabar itu tidak ada batasnya kecuali sampai mati. Ya. La yastaghni al-'abdu 'anil sabri. Terus harus sabar. Fi kulli halin min ahwalihi. Bahkan di dalam setiap keadaannya. Li anna ma yalqahu al-'abdu fi dunya ma yukhriju an-na'im. Karena orang yang hidup ini tidak terlepas dari dua hal, ni'amun asbaballahu alaihi. Pertama, orang dikasih nikmat, dikasih kesenangan, dikasih kemunculan nikmat, senang, bahagia, sejahtera, bahwa dihajatin ila sabri alaiha. Ternyata diberi kesenangan, diberi kenikmatan, diberi kesuksesan itu butuh sabar di dalam melaksanakan kenikmatan tersebut. Butuh sabar, bukan berarti kalau kasih nikmat itu tidak butuh sabar, gitu ya. Sabar dalam menjalankan nikmat yang Allah berikan itu juga sabar yang berberkah. Wa masaqat tahiqun bi bahwa mahdatsun ila sabri. Lebih-lebih ketika dikasih musibah, maka lebih, sangat lebih membutuhkan pada kesabaran. Walidarika fasal perlu apa sih sabar itu? Sabar itu ternyata habsun nafsi ala ta'atillahi bil mu'afadati 'alaiha dawaman. Yang namanya sabar itu adalah menahan hawa nafsu agar bisa terus melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti ulama itu membagi sabar itu ada tiga, ya. Sabar ketika mendapatkan nikmat, dan sabar ketika menjalankan ketaatan, dan sabar ketika meninggalkan maksiatan.
mendapatkan musibah jelas harus sabar. Tapi menjalankan ketaatan itu lebih berat kesabarannya daripada sekedar menanggung musibah dan juga ada sabar meninggalkan maksiat. Dan yang paling berat adalah sabar melaksanakan ketaatan. Sabar melaksanakan ketaatan itu paling berat. Misalnya melaksanakan sholat lima waktu kan sehari semalam 5 kali sabarnya. Kalau dengan sabar sakit gigi belum tentu setahun sekali. Ada yang sampai sekarang belum pernah sakit gigi juga ada, gitu ya. Sabar di PHK misalnya paling sekali 2 kali seumur hidup, kadang juga ada yang orang tidak pernah di PHK. Sabar sakit jantung mungkin ada orang yang sampai tua juga belum pernah sakit jantung. Tapi kalau sabar melaksanakan ketaatan itu 24 jam. Sabar menjalankan ketaatan itu 24 jam. Maka ketika menjalankan ketaatan itu ada sedikit saja tidak kesabaran, itu ternyata dampaknya luar biasa. Sebagaimana iblis laknatullah yang disuruh sujud pada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus, tapi ada satu perintah Allah yang dia enggak sabar, itu disuruh sujud pada Nabi Adam secara rahmat menghormati. Dia tidak sabar, ujung-ujungnya menjadi kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Aba wastakbar karena dia merasa sombong. Ya, wa kana minal kafir, maka iblis menjadi masuk golongannya orang kafir. Ada brand yang berat kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini juga 24 jam. Sabar meninggalkan maksiat itu 24 jam. Tidak boleh maksiat, ingin maksiat ini harus ditahan, ingin maksiat ini bisa harus ditahan. Ada maksiat yang diketahui orang lain, ada maksiat yang orang lain tidak tahu, ada maksiat yang sesungguhnya, ada maksiat terhadap Allah, ada maksiat terhadap sesama, ada maksiat terhadap diri sendiri, 24 jam harus ditahan. Tapi untuk sabar meninggalkan maksiat ini sebetulnya lebih ringan daripada sabar menjalankan ketaatan. Dan dampaknya tidak sebesar orang yang tidak sabar dalam menjalankan ketaatan. Nabi Adam alaihissalam dilarang satu makan buah yang ada di surga. Pada saat itu Nabi Adam gagal kesabarannya. Akhirnya buah itu dimakan. Dan Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, tidak menjadi orang yang kafir, tapi dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian sabar ketika Allah memberikan sebuah musibah. Ketika Allah memberikan musibah, sekecil apapun musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus menjaga dengan sabar. Semuanya wali'ayah Tuhan ikhlasan. Yang paling berat adalah ketika sabar itu kemudian harus selalu terus ikhlas, wa tahsinuha ilman, kemudian mendampingi dengan ilmu, wa kafur nafsiyanil ma'asi, kemudian kita meninggalkan kemaksiatan, wa sibaquha fi muqabilat syahwat, wa muqawimatul hawa. Bagaimana ketika kita bisa menekan hawa nafsu, memenangkan keinginan syahwat, warito biqadarillahi wa qudratihi, dan juga ridho terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita, karena ridho atau tidak ridho ketentuan Allah tetap berjalan. Ridho ketentuan Allah berjalan, tidak ridho ketentuan Allah tetap berjalan. Maka bagaimana kita harus berhasil ridho, terima ketika Allah kasih musibah, ketika Allah kasih sakit, ketika Allah mungkin mengurangi dari jatah-jatah maisha yang Allah berikan kepada kita, kita ridho ya tetap berjalan. Maka guna syakwa bihi wa ma'ah antah keluh kesah yang kemudian seolah-olah tidak terima atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu gak boleh. Wa wajibun, dan sabar itu hukumnya wajib.
bil kitab wa sunnati wal isma'il ummah, yang semuanya tercantum dalam Alkitab yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma' ulama. Wa dzalika fi dururah al-aqliyah, dan maklum dururi secara akal sudah jelas ya. Ini tentang kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan tetaplah bersabar. Isbiru itu perintah sabar, wasabiru menunjukkan sabar dan batasnya. Isbiru, sabarlah kalian, waso dulu dan tetaplah bersabar. Bahkan ada tambahan warob itu, dan jaga-jagalah kamu di perbatasan. Ini tentang orang yang perang ya, melawan orang-orang kafir gitu ya. Ketika ada peperangan, sabar, tetap bersabar dan berjaga-jaga. Tapi intinya Allah amarallahu subhanahu wa ta'ala al-mubidin bisabat ala qolati wa tarbil ma'asi wa tibadu ini. Wasabiru, tetap bersabar, itu bukan hanya dalam hal musibah, tapi mukmin tetap diperintah sabar atas ketaatan, sabar meninggalkan maksiat dan ridho terhadap ketentuan Allah. Yang paling berat tadi adalah sabar dalam menjalankan ketaatan 24 jam. Yang kedua sabar meninggalkan maksiat 24 jam juga. Waridho bidho ilah, ridho terhadap ketentuan Allah. Mungkin kalau ketentuan-ketentuan yang baik pasti ridho, tapi dalam hal ketentuan-ketentuan yang bersifat musibah, yaitu pada waktu tertentu, maka kita harus ridho. Wa mughalibatul a'da bisabr, begitu juga ketika menghadapi musuh juga dengan sabar. Fa yakunu ashaddu sabra wa asharu ihtimalan dalam mukminin. Jangan sampai orang mukmin kalah sabar dengan orang yang tidak mukmin ya. Jangan sampai orang muslim kalah sabar dengan orang yang tidak muslim gitu ya. Barob itu jadi fala yakulu asyaddu sabran wa aksaru ihtimalan dalam mukmin. Masa sih orang yang tidak mukmin, yang tidak beriman, tidak muslim, tidak ada harapan surga setelah matinya, kok mereka lebih sabar? Tidak pantas. Kita harus lebih sabar. Harus lebih sabar. Wal murabbitu ala suhur himayatan li baidatil Islam wa dafa' li sa'ilatil kafirin. Dalam menjaga agar tetap marwah-marwah Islam terjaga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfus." Minal amwali wal anfus wal tamarat wa basyiris sabirin. Tadi dibaca oleh imam ya, masya Allah ya. Pas, imam tahu bahasanya itu, namun nanti mau bahas ya. Dibaca oleh satu muslim tadi, masya Allah. Walana beduannaku. Ini di sini ada takkidnya itu dua. Kalau dalam mengaji bahasa, membahas bahasa, itu ada takkid dua. Lam takkid yang ada di depan dan ada takkid nun yang di belakang yang ditasdid. Walana bernuwannaku, dan aku kami kata Allah sungguh-sungguh benar-benar akan menguji kalian. Pakai sumpah dobel, sungguh-sungguh benar-benar aku akan menguji kalian. Bisa'in dengan sesuatu, diuji minal kawfi dari rasa takut. Ada orang terkadang diuji oleh Allah, dikasih musibah rasa takut. Takut itu ternyata macam-macam loh. Ya takut lapar, takut gak punya uangnya, takut sakit, ya takut macam-macam takut itu. Rasa takut. Kalau orang Palestina yang tadi sudah didoakan oleh imam, ya takutnya tetap takut terus tiap hari karena bom-bom selalu menghantui mereka. Takut. Tapi ternyata di luar Palestina juga takutnya yang lain gitu ya. Itu bagian dari ujian yang Allah berikan. Minal khauf, rasa takut. Walju, terkadang ada orang yang diuji oleh Allah rasa
lapar, rasa lapar, lapar kurang makan, ya. Lalu zaman dulu 50 tahun atau 40 tahun yang lalu Indonesia itu termasuk zaman pernah terjadi larang makan, larang sandang, bukan sandang larang makan larang gitu, tapi memang larangnya di depan. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Jadi kalau diterjemah apa ajanya kan makanan mahal atau mahal makanan. Tapi nggak pas kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu ada larang makan, makan larang. Nek pakan larang itu regane larang. Tapi nek larang pakan itu larang. Memang makanan tidak ada. Zaman dulu 40 tahun, 60 tahun. Wah, gak ada makanan itu banyak orang yang kekurangan. Banyak orang yang mati di setiap tempat karena kekurangan makan. Kalau Allah sudah berkehendak seperti itu, gitu ya. Wajib, dan itu bagian dari ujian. Wa naqsin minal amwal, atau yang ujian itu naqsin minal amwal. Nah, kalau ini nanti ya, ada orang yang punya motor Supra tapi inginnya punya motor Vario, itu namanya naqsin minal amwal. Ada orang yang punya mobil Xenia, punyanya pengen Mercy gitu ya, itu namanya naqsin minal amwal. Ada yang punya rumah ukurannya mungkin berapa, ukuran 3-4 atau berapa, tapi inginnya punya rumah mewah yang luas, ini namanya naqsin minal amwal. Ini juga ujian yang setiap orang akan ketika diberi kurang, diberi kurang, diberi kurang. Ini ujian yang kemudian harus diberitahu untuk sabar. Wal anfus, ada kekurangan anfus, anfus itu jiwa. Berarti ada yang mati saudaranya, ada yang mati keluarganya, ada yang mati pasangannya, mati orang tuanya, terkadang mati teman dekatnya. Itu namanya wa naqsin minal anfus. Atau paling enggak kehilangan itu, masya Allah, kita sudah punya imam yang sangat baik, ustadz yang sangat baik, memimpin kita setiap hari, ternyata besok mau pulang kampung. Jadi bisa jadi masuk manasik final anfus ya, kekurangan. Kan besok kan jamaahnya jadi berkurang karena yang satu akan kurang. Tapi doakan di sana insya Allah menjadi semakin lebih bermanfaat, ya, lebih barokah di sana insya Allah. Nanti kalau kita punya rezeki bareng-bareng bisa nengok ke sana gitu ya. Amin. Atau ketika sudah pesat musim lebih di sana insya Allah ya, entah setahun, dua tahun, tiga tahun, nanti kangen ya bisa di sini gitu ya. Masya Allah. Ini tetap namanya naqsin minal anfus. Kan kurang, jamaknya kurang pindah gitu ya. Ya kita kan merasa ya, sudah tahu semua terus di semua pindah, tetapi yang belum tahu. Ya, kalau Pak Bita itu yang berikan tiket itu. Gimana rasanya Pak Bita? Merasakan akan kekurangan teman gitu loh. Atau biasa-biasa aja. Sebaliknya kalau total. Masyaallah, ini naqsin minal anfus. Wasamaron, dan kekurangan dari buah-buahan. Ya, kekurangan dari buah-buahan. Kadang ada orang itu yang kurang dari buah-buahan itu, pengen ini, pengen itu, tapi enggak ada. Seperti hari ini, kemarin itu saya diajak orang mau diajak makan durian, tapi ternyata boleh tak semarang orang. Berdarah seorang usuk, gitu lah. Nah, seorang usuk jadi orang mau itu. Ini namanya naqsin minas samar, itu kecil. Meskipun kayak gitu kan harus sabar. Uang seputar saat semarang orang itu terus gitu. Masa pisau-pisau gitu ya. Sabar, orang itu durian. Wabashiri sabiri, kemudian Allah memberikan bunga ya terhadap orang yang mau bersabar. Wa basyir, dan berilah kabar gembira as-sabirin, bagi orang yang mau bersabar. Suruh memberi kabar gembira. Lah orang dikasih musibah kok dikasih kabar gembira? Iya, karena di balik itu ada pahala yang besar. Ila asobatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang ketika diberi musibah mengusapkan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka akhbarallahu anahu yahtabiru ibadahu wa yumati'uhum taratan bisara wa ukhra bidurna. Yang namanya pujian itu kadang pujian naik, kadang pujian turun. Kadang orang itu dipuji dalam kondisi senang, bahagia, masih ingat sama Allah, dan terkadang Allah itu berikan pujian dengan turun, pujian bahaya, pujian mabarak, bin khawfin, baju'in, bali nabi, bali amal, ala lidi aidihim, wa mautil ahibah, wa akhari, wa bali sinil judah, hai surat tukti, al-ardu khairatana, al-tadu hadul khairat, paling menahan, ya amatan, waktu dibuat. Tadi sudah dijelaskan, ada kekurangan buah-buahan, ada kekurangan harta benda, ada kekurangan keluarga, dan seterusnya. Kullu hadza yahtabiru bihi, pada semuanya itu memuji kepada hambanya. Faman sabara asabahu, barang siapa yang bersabar maka Allah kasih pahala. Ya, asabah Allah kasih pahala. Waman qanata ahala bihi iqabah, kalau dengan putus asa tidak sabar, ya udah rekoso dunia, rekoso akhirat. Musibah di dunia pasti ada, dengan sabar gak sabar tetap ada musibah. Tapi kalau gak sabar jadi musibah kuat, ya, musibah dunia dan musibah akhirat. Tapi kalau dengan sabar musibahnya hanya di dunia. Orang sama-sama misalnya sama-sama apa ya sakit, misalnya kena apa ya sesuatu berjarak-jarak di tangannya, ini sama, yang satu kena yang satunya sama-sama kena, musibahnya sama, tapi rasanya bisa berbeda antara yang sabar dan tidak sabar. Ada orang yang kena musibah kecil bos geger-geger dunia gitu lah, nah ya wes bos berai-berai merono ini merono ini, termasuk musibah itu cuma kecil, cuma sepele. Tapi ada orang yang kena musibah besar tapi bisa menghadapi dengan baik, ya, sehingga dia rasanya tidak terlalu berat. Maka permasalahan itu bukan dilihat dari masalahnya, tapi dilihat dari bagaimana kita menghadapi permasalahan tersebut. Walihada hatmuhadil ayat biqoli wa basyiri sosidid, maka ayatnya bilang berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar, insyaallah. Sekarang kita mendoakan Ustaz Muhsin yang semoga besok perjalanannya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada halangan apapun. Tiba-tiba Aceh nih, masya Allah. Aceh. Tapi kalau mukanya muka orang Aceh, jadi tidak dianggap orang Jawa. Aceh, kalau mau mengajar di sana, mengembangkan pendidikan di sana, semoga di sana lebih maju, gitu ya, Ustaz Muhsin ya. Dan jangan lupa ya kami-kami berdoakan, kami-kami pun tetap berdoakan Ustaz Muhsin selamat jalan ya, ketemu keluarga di sana, tidak bisa memberikan sanggup apa-apa kecuali berdoa, semoga dimudahkan oleh Allah. Ya, mungkin tidak ada jeleknya kalau hari ini siapa tahu nanti tidak ketemu, ya mungkin besok masih ketemu atau mau salaman boleh. Dan misalnya yang besok tidak bisa ketemu lagi. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya biar di kantor kita. Jadi kantor Pak Imran. Soalnya lagi tak udah di pesengke Terima kasih.
Tanggal berapa lagi? 19 Juni. Stop.